seharian hujan turun, tiada henti-hentinya nih teman-teman ya. 2000 years later. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Mbak Sevlog. Apa kabar teman-teman semua dimanapun berada, yang terkasih dan tersayang ya, di seluruh penjuru dunia. Semoga kalian selalu sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, damai hatinya, bahagia bersama keluarga tercinta. Begitu juga dengan saya, alhamdulillah sehat walafiat sehingga saya bisa tampil kembali untuk menyapa teman semuanya. Amin. Dan di kesempatan kali ini ya teman-teman nih, di tempat tinggal saya sedang dilanda hujan. Hujan turun. Nah, seperti ini situasinya. Ini saya mengambil video dari dalam rumah ya teman-teman, melalui kaca ya. Jadi ini di kamera terlihat sedikit buram. Ini teman-teman seharian tidak bisa keluar rumah ya. Bahkan tidak membelikan koran untuk si ATM saya. Biasanya saya setiap pagi itu selalu pergi keluar rumah ya untuk membeli koran. Turun hujan ya teman-teman, menjadikan suasana semakin sejuk, syahdu ya. Nih cocoknya untuk apa nih teman-teman kalau musim hujan ya, sambil bersantai, memakan camilan dan minum teh seduh hangat-hangat ya, atau yang suka dengan meminum kopi. Nah, bisa juga meminum kopi dingin, bahkan kopi hangat. Nih teman-teman, ya karena hari ini tidak bisa keluar dari rumah, jadi apa yang ada di sekitaran saya itu yang saya masukkan video ya. Bahkan seperti ini hujan rintik-rintik ini teman-teman. Tuh, ya. Ini teman-teman ya, semakin lama semakin gelap ya cuacanya. Nih seperti ini seharian ini teman-teman. Dari tadi pagi saya bangun sampai sekarang ini, menunjukkan pukul 5 sore ini masih hujan ya, belum reda. Nih seperti yang kita lihat ini ya teman-teman. Hanya seperti inilah teman-teman ya, untuk video yang bisa saya sajikan kali ini, yaitu hujan turun nih seharian. Dan tidak lupa pula saya ya mendoakan teman-teman yang di luaran sana ya, sekiranya ada yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya, semoga bisa cepat sembuh kembali ya, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Dan juga ya, buat teman-teman di luaran sana yang sekiranya sedang kesulitan, kesusahan ya, semoga segera ada jalan keluarnya ya. Semoga bisa happy enjoy ya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Sejuk sekali ya teman-teman nih. Tuh ya, itu villa di samping area tempat tinggal saya. Nah itu teman-teman, di jalan kecil ini yang lurusnya ya, lurusnya saya berdiri ini. Nah disanalah pohon kelor ya teman-teman, yang pernah saya
Oh, belum pernah saya upload di YouTube, teman-teman. Nah, itu yang rimbun itu adalah pohon kelor, teman-teman. Sangat mudah-mudah sekali, tapi saya tidak berani mau ngambil, teman-teman, karena bukan bukan milik kita ya. Nih. Tuh, teman-teman. Seperti ini suasananya ya. Nih. Di area tempat tinggal saya ya seperti ini teman-teman. Rumahnya ya semua villa-villa ya. Lantai 1 sampai 3, lantai 1 sampai 4 seperti ini ketinggiannya ya. Menikmati hujan. Semoga hujan mendatangkan keberkahan ya teman-teman. Nih, amin. Keberkahan berupa sehat selalu, enjoy selalu, dilancarkan dalam segala hal, baik pekerjaan, baik dalam melangkahkan kaki ya. Semoga selalu menemukan, dikelilingi orang-orang baik ya di sekitaran kita. Itu juga keberkahan ya teman-teman. Tuh, kita melihat rumput yang bergoyang. Ini adalah tanaman liar ini teman-teman. Nih. Bergoyang-goyang rumputnya. Dan hanya seperti inilah teman-teman ya, untuk keseruan video saya kali ini ya, menikmati rintik-rintik hujan nih. Semoga teman-teman suka dan terhibur ya, video yang tidak berguna ini untuk mengisi kejenuhan saya teman-teman, karena seharian tidak bisa keluar ya nih. Nah, seperti ini teman-teman ya, seharian hujan turun tiada henti-hentinya nih teman-teman ya. Suasana hujan. Hujannya semakin sore semakin lebat ini teman-teman ya. Tuh, di sana. Hujan terus menerus nih seharian nih teman-teman. Suaranya hujan kemerucuk. Oke. Ya. Tuh ada mobil lewat. Apabila suka ya teman-teman, silahkan yang belum subscribe ya, like, comment, share, subscribe ya, dan tekan tombol loncengnya. Untuk video saya kali ini saya akhiri di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.